Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu Guru Hebat. Hari ini kita akan membahas Quizizz. Khususnya, bagaimana cara membuat akun di Quizizz menggunakan smartphone atau HP. Membuat akun di Quizizz hanya membutuhkan kurang lebih 30 detik saja. Quizizz dapat diakses menggunakan sistem operasi Android maupun iOS. Anda dapat mengunduh aplikasi Quizizz di Play Store maupun App Store. Kali ini, saya mengakses Quizizz tidak menggunakan aplikasi Quizizz, melainkan saya menggunakan aplikasi web browser, yaitu Google Chrome. Jika Bapak Ibu tidak memiliki Google Chrome, dapat menggunakan aplikasi web browser lainnya. Ayo kita langsung praktek saja. Pertama, buka aplikasi web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan Quizizz di pencarian Google. Pilih yang paling atas, yaitu quizizz.com. Tampilan dari website Quizizz. Untuk membuat akun di Quizizz, Anda dapat menekan tombol menu atau garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian pilih sign up, free atau mendaftar akun gratis. Untuk mendaftar akun Quizizz dapat melalui 3 cara, yaitu menggunakan akun Google, Microsoft, dan akun email lainnya. Di sini saya membuat akun menggunakan akun Google. Kemudian pilih akun yang mana ingin kita daftarkan di Quizizz. Selanjutnya, dikarenakan kita menggunakan akun untuk pendidikan, maka kita memilih opsi menggunakan Quizizz untuk sekolah. Kemudian akan muncul dua opsi pilihan lagi, guru atau siswa. Pastikan kita memilih untuk guru. Jika kita memilih siswa, maka fiturnya akan berbeda. Selamat, Anda sudah berhasil membuat akun di Quizizz. Jika Bapak Ibu ingin mengubah bahasa Inggris menjadi Indonesia, atau sebaliknya, pilih tombol menu atau garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian, pilih pengaturan, selanjutnya atur di bagian bahasa atau language. Selain itu, dapat juga mengubah email, nama pengguna, dan lainnya. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan ada materi Quizizz lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.